So, jadi banyak banget yang ngasih tahu ke aku di kolom komentar di berbagai videoku kalau ada game sandbox lagi tapi 2D, teman-teman. Dua dimensi. Yang biasanya aku main tuh yang versi tiga dimensi kayak Garry's Mod, kayak apalagi tuh, kayak Chicken Gun atau Gorbox ya. Terus ada lagi nih namanya Melon Sandbox. Kemarin sih katanya ini ya, nama gamenya Melon Playground, udah ganti nama nih, gak tau kenapa. Sekarang namanya Melon Sandbox. Ratingnya di sini berapa coba? 4,4, udah 10 juta download. Wow. Udah banyak yang main nih. Kok baru tahu ya? Game ini udah bagus, tapi tolong, saya saat saya sedang ingin mematahkan tangan karakternya. Loh, mematahkan tangan? Oh, oke. Okay. Gamenya sepertinya simulasi-simulasi gitu juga ya guys ya. Sandbox sih bener sih. Ya udah sih guys ya. Yo guys, welcome buat teman-teman semuanya yang sudah menonton replay dan yang nonton live streaming. Kita sebut nama-nama penonton yang sedang menonton di siang hari yang sangat panas, terik, berbadai-badai, berapi-api ini ya guys ya. Ada Abu Ubaidah, ada Rati, Demas, ada Ucup, ada Asri, ada Avatar, ada Raffi, ada Rashid, Naki, Muhammad, Alfarizi, ada Beluga, ada Helen, ada Mandala Rose, ada No Skill, anjay No Skill menonton aku lagi, ada Ferry Suryanto, ada Gaming Akmal, ada Siti, ada Abdullah Mukti, Sultan Zahra, Enza Lagur, lalu ada Rafa, Cagor, ada Damai, ada Speakerman, ada Rama Channel Official Video, ada Firmala, ada Devolo. Dan yang nonton sekarang jangan lupa di-like-like dulu ya. Ada Sasuke, ada Suneo, ada Ahmad Naufal, ada Ken, Sabian, Rangga, Nugroho, Japian, Sandi Gaming, Barba Channel, dan lain-lain. Ada Rasya Store Channel juga tuh. Oke, tematikan dulu lagunya, kita mainkan gamenya. Game yang wow, apa nih, izinkan dulu. Oke, okay. Game yang katanya rame juga ya, karena banyak yang request di Instagramku juga ya, nggak cuma di komentar YouTube. Akhirnya Bang Ipan main game ini. Wah, kenapa dengan game ini, Kate Angelo? Please, tolong baca. Nggak mau baca saya, tapi saya iyakan saja deh. Agree dulu teman-teman ya. Aduh, ada WA lagi nih. Matikan dulu deh HP-nya ya. Apa nih? Ada Discord, ada YouTube, ada DM, ada Patreon. Wah, ini apa guys? Kok ini kayak horror gini guys ya? Ini suaranya emang nggak ada guys. Coba kita langsung ke play deh. Langsung play deh. Wah, apaan nih? Pilih map-nya. Choose map, pilih mapnya. Wah, mapnya ada yang kayak gini. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Loh, kok kecil banget ini? Kenapa kecil begini, guys? Ini buat yang HP-nya kentang kah? Ini mapnya kayak gini. Oke. Okay. Guys, ini pilih map apa, guys? Milih map pertama aja ya, ini malam hari nih. Kenapa malam hari mapnya? Oke, okay, malam hari gini horor gak sih? Waduh. Apa ini? Apa artinya ini semua ini? Aku tidak mengerti dengan game ini, teman-teman. Ajari aku, tolong. Ajari aku, guys. Ini ngapain? Pilih ini kah? Wow, apa ini? What is this, bro? Living. User mods. Add more. Coba. Wow, melon. Oh. Itulah kenapa namanya melon game, melon sandbox, melon playground. Ternyata karakternya melon. Oh. Melon. Apa nih? Skip tutorial. Oke, kita bisa taruh barang. Oh, kita harus pakai tangan dua ya, biar ini ya, biar bisa rotate-rotate gitu ya. Aduh, gue pakai mouse guys, gimana? Tangan gue satu di sini, gak bisa dua guys. Aduh, gimana ini? Ya udahlah ya, kita skip dulu. Gue gak bisa rotate-rotate kalau kayak gini. Oh, aku ada ide. Atau begini aja, coba ya. Gimana ya? Gue tambahin tombol-tombolnya guys. Coba, Ini kali ini. Ini apa ini? Atas sama bawah. Oke, okay, guys, atas sama bawah, guys. Coba ya. Oh, ini dinongolin aja berarti, bro. Tombol-tombolnya, bro. Mana?
Mana sih tadi? Ih. Simpan perubahan. Buang, buang, buang. Bentar, 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 bentar. Bentar, guys. Bentar, guys. Kita setting dulu. Opacity nyalain. Nah. Nah, gitu, guys. Coba pegang. Atas, bawah. Loh, gak berfungsi ya? Gak berfungsi, guys. Ah, gak berfungsi, guys. Tombolnya, guys. Gak berfungsi. Gak berfungsi, guys. Lah, 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 lah. Jatuh. Bentar, guys, ya. Aku lagi mempelajari game ini dulu, nih. Yaudahlah, kayak gini dulu, gak apa-apa. Terus ini diapain nih? Ini ada apel juga nih. Kita keluarin. Oke, dia warna merah. Ini apa lagi? Hah? Oh, di tap-tap nanti nge-freeze. Ada pilihannya kalau di tap-tap. Coba, coba, coba. Tap-tap. Oh, iya bener. Ada tombolnya. Coba, coba, coba. Coba, guys. Coba, guys. Delete. Delete. Dihapus. Oke. Okay. Ini apa lagi? Bisa nge-block. Oke. Okay. Kita bisa... apa... ngeblok mereka terus kita ambil ini coba-coba tahan sini oke gitu angkat loh gimana sih loh loh loh, loh. Kok loncat bagaimana sih guys ini guys ntar yang veteran game ini apa ini aku mempelajari dulu guys ya ini di blok ini blok nih blok blok ayo di blok 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 oke angkat sekarang. Kok cuma satu yang keangkat ya? Gue bingung dah. Loh, 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 loh. Itu kenapa nungging-nungging begitu? Heh. Suska ini. Heh. 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 Kok gitu sih, guys? Kok gamenya gitu sih? Guys. Gak bisa ke karakter, bang. Kalau alat bisa. Oke, coba. Ini kita hapus dulu deh. Coba kita hapus dulu ya. Gimana cari cara hapusnya? Tap, tap, tap. Oke, hapus. Oh, langsung kehapus dua-duanya kalau di itu ya. Coba robot, robot. Jih, robotnya ngapain ini? Ini bisa ngapain aja sih robotnya, guys? Apaan nih? Minta gua baru main minta minta bintang nih. Mau gua kasih bintang 1 nih. Aktif, coba. Aktif? Kagak ngapa-ngapain, guys. Coba ini juga, kita tambahin aktif. Ayo, kalian berkelahilah. Berkelahilah. Pelukan lah, ngapain lah, terserah. Yah. Ini game ngapain dah? Gue bingung guys. Oke kita hapus dulu. Robotnya mana robot? Bot? Robot? Bot? Oke ini robotnya guys. Malah kabur ya. Yaudah ini orang. Terus cara nyari barang-barang gimana? Cara nyari barang-barang gimana? Ini sepi banget dah. Kita nyalain musik deh. Nah. Oke. Pakai musik deh biar biar happy kalian yang mendengarkan ya. Waduh, yang nonton 500 orang, yang like cuman 20 orang. Ini gimana, guys? Ini apa ini? Oh, pedang. Stabbing. Ada knife, pisau, pedang, ada tombak. Ini apa gua enggak tahu, ada blue sword, buset. Blun. Wah, ada ini juga nih, apa sih? Tongkat baseball dan lain-lain ya. Ada kapak-kapak kan. Perkapakan duniawi juga nih. Mana nih? Wih. Keluar ternyata dari tadi gua klik-klik ya. Bentar, bentar, bentar. Apakah bisa tadi? Coba ya, coba ya. Aduh. Segala melayang-layang ini gimana ini? Cara zoom out-nya gimana sih, guys? Loh, 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 loh. Kita blok. Tahan, blok. Double click, hapus. Oke, kehapus. Mana lagi tadi? Aduh. Tahan, blok. Double click, hapus. Wah, senjatanya keren-keren sih. Oke, aku review dulu deh. Pistol. Coba kita keluarkan apa ya? Keluarkan ini. Jangan. Udah keluar sih, udah terlanjur. Oh. Aduh, harus pakai tangan dua ya, guys ya. Ini apa lagi ini? Ini game apa ini? Perasaan gua gak main game ini. Tiba-tiba iklan lagi. Sialan. Bang, gue veteran game ini. Iya. Tolong dibantu ya. Ini soalnya aku main di emulator, guys. Gimana coba? Iklan ganggu, betul. Iklannya ganggu. Terus kalau mau nembak gitu harus dipencet, tarik. Gue main di emulator gimana? Coba tekan Z kali ya. Oh, tekan Z. Benar, benar, benar. Dor, 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 dor. Oh, ini tembak rupanya, tombol tembak, guys. Dor. Dor, dor. Tapi biar aku mengarahkan tembakannya gimana? Oh gitu tuh.
Gimana sih itu? Ah, nggak jelas, guys. Ini tombol apa nih? Dor gitu ya. Aduh, susah ya. Ini gamenya harus pakai HP mainnya, pakai emulator. Susah nih. Nih gamenya nggak cocok sama gue, guys. Berarti, guys, ya. Tapi gue akan coba deh. Oh, kita keluarin lagi orang-orangnya tadi. Coba ini melon. Melon bawa pedang, bisa nggak? Melon bawa pedang, bawa pisau. What? Bentar, ini suaranya kurang udah kedengeran. Hilangkan. Sadis sekali. Guys, yang umurnya masih di bawah 15 tahun dilarang menonton ya, guys ya. Ini gamenya sadis, guys. Berdarah-darah. Aduh. Enggak, ini melon ya, ini melon, guys. Ini melon ya, ini melon. Melon. Melon, guys, melon ya. Coba lagi, kita keluarin manusia apel ya. Ini apel ya, guys ya. Ini bukan manusia ya, ini apel ya. Apel kita kasih kapak. Ini apa ini? Kio pelur. Wih. Oh. Coba. Oh. Jadi tengkorak. Apel apa yang ada tengkoraknya? Ini gergaji, betul. Ini gergaji kata aku Indo. Nah, apus. Ini apa nih? Kapak biru. Coba kapak biru apa efeknya, guys? Ke pumpkin. Apakah pumpkin ini akan menjadi warna biru? Diberikan kapak biru. Bokongnya. Crot. Aduh. Robot kita kasih water gun, guys. Rusak gak? Kesetrum gak? Cu. Wih, gak kesetrum, guys. Cu. Cu, mandi. Kagak ngaruh, guys. Oke, kita coba pakai senjata paintball gun. Piu. Mana enggak berubah warnanya? Enggak berubah warnanya, guys. Scam kah? Apalagi, guys? Senjata yang paling kalian suka apa, guys, di game ini, guys? Basoka kah? Tembak. Boom. Oh. Kemana dia? Kemana dia, guys? Kemana, guys? Ini apa nih? Ada misinya. Hah? Vote for the next item. Oh, kita bisa dapetin item-item di game ini ya. Crazy cucumber. Cucumber tuh apa, guys? Cucumber tuh timun ya? Eh, bukan. Apa ya? Cucumber tuh apa, guys? Wow, kita bisa dapetin orang. Bang, aku udah subscribe. Terima kasih, Aldan. Apus. Oke. Kita geser lagi, guys. Di sini ada perbomboman duniawi. Wow. Kenapa sih tiba-tiba gitu, guys? Coba. Sebelum kita keluarin bomnya, keluarin aja dulu. Astagfirullah, gede banget ini. Kayak titit, guys. Bomnya kayak titit. Wih. Coba. Hah? Oh, cara bikin ininya gitu. Jadi ini saling berhadapan tuh gitu, guys. Ciuman tuh. Oke, hapus. Oh, aku tahu sekarang. Jadi kayak gini, guys, caranya, guys. Nih. Yang hijau sini.
Terus yang kuning sini. Lah kok nggak ngadap sana? Lah. Nah, gitu. Ayo. Aktif. Ini juga aktif. Oke, bangun, Pak. Bangun, Pak. Bangun, Pak. Jangan gitu, Pak. Jangan letoy-letoy begitu, Pak. Oke. Kita parkir mereka di sini. Iya, ciuman. Cie, ciuman, cie. Aduh, kaget. Kita keluarkan senjata. Cara, guys, gimana caranya biar mereka ngambil senjata, guys? Caranya gimana? Coba banting, Bang. Jangan, jangan, nanti mati. Cara guys, cara ngasih mereka senjata gimana? Nih aku keluarin pistol ya, nih. Pistol edit parameternya apa? Activationnya apa? 0, 0. What? Apa artinya ini? Beri aja, beri. Oh, pas ini kali ya. Coba delete. Jadi gini. Tarik sini, jangan langsung ditaruh, guys. Maksudnya gini. Tarik langsung taruh ke hijau. Kenapa putus tangannya, bro? Kenapa begini? Caranya gimana? Cara biar mereka megang pistol. Senjata ditaruh ke hijau, nggak bisa. Mati tuh. Pencet tangannya. Kayak gimana sih? Tekan aktif nih, aktif. Udah kan? Coba lagi ya. Ini pistol, tarik sini. Dia megang ya? Dia megang pistol, guys. Guys. Senjatanya terbalik, cuy. Ini apa sih? Oh, ada tombol baru. Ini apa ini? Apa ini? Apa sih ini, guys? Ada yang tahu ini untuk apa? Pegang tangannya terus tekan aktif. Lah, jatuh. Oh, pistolnya harus menghadap sana berarti, ya nggak sih? Nah, coba lagi. Salah lagi. Hapus. Ulang. Nggak gitu, guys. Tadi caranya gini, ini caranya gini kan. Gue taruh melon hijau, apel merah, terus dikasih. Ternyata ini adalah pilihan. Apapun yang kita klik, keluar api. Apapun yang kita klik, keluar ledakan. Apapun yang kita klik, ledakan juga. Ini apa lagi? Apa lagi ya? Apa nih? Bingung gua, guys. Ada-ada aja jurus-jurusnya ini game. Ini apa lagi? Ini ngapain lagi? Tarik coba. What? Hey, kenapa nggak bisa ini? 3, 2, 1. Yuk, apaan? Iklan rupanya, guys. Aduh. Wah. Tar. Aduh, ini no ads. Oke. Beli seharga 15.000 per minggu 15.000 per minggu. Satu bulan ada berapa minggu, guys? 4 minggu, 3 minggu. 15.000 kali 3 berapa, guys? 45.000 dikali 4, 60.000. Sebulan 60.000, guys. Satu tahun ada 12 bulan, guys. 12 bulan dikali 60.000 berapa, guys? Rugi. Jangan dibeli.
ini gimana sih nih cara balikin ininya? Nah gitu ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Melon, hadap sana. Apple. Oke, udah diaktifin? Aktif. Oke, udah aktif ya. Udah aktif ya. Oke, ingat udah aktif. Kita kasih blue sword. Pakai. Ulangi, ulangi, ulangi. Yah, pipis dia. Oke. Kita keluarin yang hadapnya sana lagi. Oke, ada bener. Klik-klik tangannya dulu, aktif. Terus kita pencet Blue Sword. Lah. Oke, hapus dulu, hapus. Salah. Hapus. Tangannya mana tangannya? Kepalanya? Bodoh. Cara kasihnya gimana sih? Pencet tangannya. Aktif, kan? Gimana sih? Salah, Bang. Gerakin tangannya tekan baru bisa. Kok gak gerak sih tangannya? Kenapa? Mati kah mereka nih? Ah, pusing gua. Gimana sih? Pencet tangan. Tangannya nih gua. Tangan yang ini kan? Gerakin tangannya. Senjatanya taruh di bawah, pegang tangan. Oke, senjatanya taruh di bawah. Tangannya pegang. Gak bisa. Nih mereka mati kah? Kayaknya mati deh, guys. Kita hidupkan lagi ya. Kita spawn lagi ya. Coba, pokoknya sampai berhasil memegang pedang. Oke, apel merah. Salah hadap. Delete. Hadapnya sana. Nah, oke. Terus kita keluarin pedang biru. Taruh sini dulu, kata adik-adik. Kok nggak bisa dipegang sih? Kenapa? Kenapa Anda nggak bisa dipegang? Ini kah? Oh gitu, astaga. Ininya tuh diganti dulu nih adik. Tadi bukan yang ini gambar, itu yang ini guys. Nih yang ini guys, beneran. Pakai yang ini. Nah. Coba lagi. Keluarin lagi. Salah. Keluarin lagi pedangnya. Udah, gak usah keluarin yang warna merah dulu. Kita sukseskan dulu yang ininya ya. Ya Allah. Keluarin lagi. Udah, sembarang aja udah. Yang ini, taruh di bawah sini. Oke, nah. Gini kan guys. Nih, gini aja nih. Nah. Pegang. Kenapa gak dia pegang guys? Jangan gitu, salah kata TV Man. Gimana? Bang, tap-tap dua kali itu bisa scroll ke bawah, Bang. Klik tangan nanti bisa ambil barang-barangnya, taruh dulu, Bang. Aktif. Siapa bilang tadi? Ocean Game Review Channel, kamu menjadi moderator ya? Ocean Mana nih? Bentar. Gua kasih tahu nih. Nih. Ocean Review Channel tadi mana? Ocean Review Channel mana? Ini dia nih. Klik tangan nanti bisa ambil barang-barangnya, taruh dulu, Bang. Oke, katanya gitu, guys. Kita jadikan moderator, guys. Oke. Akhirnya, guys. Berhasil memegang pedang. Sekarang kita keluarkan yang warna hijau. Salah. Hijau, kamu pulang dulu. Kamu hadapkan ke sana dulu. Kenapa sih? Karena kaget mulu dah. Hah. Mana nih? Tombol exitnya mana nih? Oke, ini nih. Hah. Oke. Caranya biar mereka berantem gimana guys?
Wifi-nya dimatiin dulu bang, datanya. Takutnya nggak bisa ini, takutnya nggak bisa di Jet. Oh gitu. Jet. Eh, jangan pakai itu. Ambil lagi dong. Kok nggak bisa diambil lagi? Berdiri dulu. Guys, cara biar mereka berkelahi gimana guys? Oh gitu ya, diaktif. Diambil lagi. Crot. Masa cara mainnya gini guys? Masa cara mainnya gini? Masa cara mainnya gini woy? Ini gak jelas ini. Oke, udah cukup. Perpendangannya cukup. Kita keluarin lagi. Oh. Gini. Kayak gini. Loh. Kok mereka jadi berantakan gini guys? Loh, nge-lag. Wah, nge-lag. Nge-lag. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ini. Apa ini? Tadi mana ini? Ini. Bukan. Ini. Nah, ini guys. Wow. Turret. Wow, ada turret. Ini. Salah. Oke, nice, bener. Ledakan. Doom. Wah, apaan nih? Apa itu, guys? Tulang. Apa nih? Oke. Ini apa nih, titik-titik warna-warni ini apa guys? Nyala. Iya. Guys, bisa mabar gak sih guys game ini guys? Bisa mabar gak sih guys? Kalau bisa mabar yuk, kita mabar yuk. Gua kurang paham nih. Kita bisa modif-modif ya ternyata ya. Wow, ada jeep. Gede banget. Guys, cara zoom-zoom kamera gimana sih guys? Ini kah? Cara nge-zoom kamera gimana cara nge-zoom? Terlalu dekat nih, malas gue liatnya kayak gini. Coba. Ada tombol ini nggak sih di sini tuh? Kontrol editor, coba. Ini. Coba ya guys ya. Oh bisa, bisa dijauhkan guys. Woohoo! Skuter. Nice skuter. Oke, nice. Ini apa lagi? Oh ini tadi. Oke, udah gak usah diperhatiin. Kita cari ini ya guys. Oh bentar. Klik. Oke. Aduh, gak bisa bergerak lagi nih. Kenapa nih? Oh gitu, kalau mau geser-geser gitu. Oh gitu guys. Oke, aku agak paham. Aku lumayan paham guys. Jadi gini. Kalau kita mau zoom out, kita harus ini dulu, matiin dulu, ya kan? Bener gak sih? Gini. Gini, matiin. Naik turun kan. Nah, gini. Aduh, iklan lagi, guys. Ntar lagi iklan, guys. Hati-hati, guys. Terus ini nyalain. Ini nyalain. Oke, udah bisa. Udah bisa, guys. Aku udah mulai paham mekaniknya, mekanik kameranya. Ini mobil. Orangnya mana? Ini mobil. Ini orang. Orangnya masuk mobil bisa. Aktif. Iklan guys, ayo guys, hati-hati guys, iklan. Iklan TikTok ya. Iklan TikTok, gak apa-apa guys. Daripada iklan yang norpo-norpo guys. Berbahaya guys ya. Bang, main game Dude apaan? Dude Herlino. Dude Siswanto. Bang, download mod Skibidi Toilet. Emang ada Skibidi Toilet di game ini? Emang ada guys, Skibidi Toilet di game ini guys? Jangan bilang ada guys. Emang cara download mod gimana? Ini kah? Hah? Ada cat gun. Download dengan nonton iklan. Cat gun berbahaya.
makes a meow sound. Oke, okay, dia membuat suara meow ketika menembak. What? Cat gun. Kita coba dulu guys ya, menonton iklannya guys ya. Oke, okay, seperti biasa iklan yang enggak jelas ini guys. Jangan di-download game ini teman-teman ya. Enggak terlalu berguna buat kalian guys ya. Jangan di-download ya. Mending kalian gunakan kuota kalian sebaik-baiknya untuk menonton video-video Sida Ipan ya guys ya, daripada mendownload game yang ini ya. Ini apa ini? Game gak jelas ini. Nah, oke, okay, sudah di-download. Oke, okay, ada nama pembuatnya nih, Ip Mulka. Cat gun berarti ada di ini ya, deretannya ini guys, deretannya senjata-senjata guys. Cat gun, apakah ada cat gun? Cat gun di mana kamu? Ini dia cat gunnya. Ku kecil sekali dia. Ambil cat gunnya, ambil. Tembak. Katanya ada suaranya guys, mana suaranya? Kok gak ada suaranya? Kecil banget suaranya, gua harus gedein speaker. Kecil banget suaranya, buset ya. Percuma ya guys ya. Apalagi nih? Ini apalagi nih? Skuter. Belum. Guys. Cara biar dia naik ke mobil gimana, guys? Mobilnya mana tadi? Aduh, hilang lagi kan. Woi, mobilnya hilang. Eh, mobil jangan kemana-mana kamu. Ya, mobilnya rusak lagi. Udah, bikin ulang, bikin baru. Skuter aja deh, skuter biar nggak ribet. Skuter, manusianya turunin, guys. Gimana caranya biar dia ini naik skuter, guys? Kita aktifin kah? Ini matiin deh, ini juga. Oke. Cara biar dia naik skuter gimana, guys? Di pause dulu. Ini pause kah? Hah? Lah. Apaan nih? Kenapa jadi begini? Aduh. Cara-caranya gimana? Cara itu. Itu push, hah? Orangnya ditaro. Bentar. Delete. Orangnya taruh sini. Ya. Naik, aktif. Drop passenger. Yuk jalan, silakan jalan. Digerakkan, dipakai. Biar dia, guys, biar NPC-nya ini berpikir gimana, guys. Dan dia jalan-jalan sendiri, gimana caranya? Bisa gak sih? Ini apaan nih? Barel. Wih. Kuat juga kepalanya ditimpa ini. Melon nih. Corn. Kaktus. Ada apa lagi guys? Melon cooler, snowball. Wow, ada bola juga nih. Ada mobil. Game sandbox kocak-kocak begini guys. Ini apa nih? Oh, baju ya. Wah. Wah. Coba. Kita keluarkan apel. Kita kasih dia armor. Berhasil enggak? Aduh. Cret. Wih. Helm. Kasih dia pedang. Aktif. Mana pedangnya? Pedangnya mana? Oh, itu dipegang di tangan kirinya dia. Tangan kanannya dia.
GG ya, GG ya, game GG ya. Pakai. Wah, gitu guys. Oke. Guys, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus aku lakukan supaya dia ini menyerang orang, guys? Coba aku keluarin yang hijau ini ya. Hijau ini harus aku lakuin sesuatu, guys. Gimana caranya kita memberikan perintah kalau ini tuh adalah enemy yang hijau, teman-teman? Gimana caranya, teman-teman? Kita memberikan perintah supaya yang hijau ini dianggap enemy, yang merah adalah teman kita. Digerakin bang, Abu Bakar YT, welcome to Gamer Squad ya. Dideketin aja bang, dideketin ya, jelas lah tuh, ketusuk pantatnya guys. Maksudnya dia bergerak sendiri, gue pengennya dia bergerak sendiri. Game sandbox tuh harusnya begitu, bisa bergerak sendiri guys. Pencet perang, emang ada pencet perang? Bang, klik dua ke blik, klik. Bang, klik dua lalu ke bawah. Klik dua lalu ke bawah. Klik dua lalu ke bawah tuh apa? Loh, langsung kepasang ya? Oh! Oh! Ternyata ada pilihannya yang lain. Nice! Walk. Oke, guys. Gini. Gua pelajari lagi, oke? Gini. Klik double, klik dua kali. Nah, gini, coy. Astaga. Disable gravity. Huh. Anjay. Kalau enggak pakai ini. Apa bedanya sih? Coba. Berdiri. Aduh, berdiri aja susah sekali ini orang-orang ya. Nah, gini ya, gue mau ngetes. Kita klik di sini. Aktif. Ada disable gravity. Harusnya ketika gravitasinya dimatikan, dia nggak bisa jatuh dong harusnya. Kalau jatuh pun speednya segitu. Kalau yang ini gimana? Apa bedanya, bro? Follow apa? Unfollow apa sih ini? Resize. What? Bisa dibesarkan? What? Wow, gua ada ide. Lihat guys. Resize mana tadi? Kita bisa gedein kepalanya di... enggak nih. Satu badan. Wah, anjay. GG juga game ini guys, walaupun cuma 2D ya. Keren coy. Apalagi guys, kecanggihan game ini guys. Jangan map luar angkasa, oke. Cara ganti map? Kita ke main menu dulu ya. Setting ini apa? Zoom sensitivity, slow-mo, camera shake, explosion chance, audio 100 udah. Tapi kenapa hening sekali? Fignit belum, gore udah. Oke, kita exit dulu teman-teman. Kita coba ganti map aja deh. Jangan map yang angkasa ya, agak boring ya. Lah, kok ini lagi? Ah, ini nih. Kita map yang ini aja nih. Nah. Bang, coba suntikan hitam. Ada apa dengan suntikan hitam, adik-adik? Kita jauhkan dulu, oke? Ada apa dengan suntikan hitam ya? Aku keluarin ini. Suntikan emang di sebelah mana suntikan? Inikah? Ini suntikan bukan? Sringes. Immortality. Satu. Dua. Trot. Cara nyuntiknya gimana, coy?
Freeze. Cara suntikinnya gimana? Cara suntikinnya gimana? Ditusuk aja gini. Udah kesuntik belum itu? Ah, itu ya ketusuk ya. Aduh, ini gimana sih ini? Nyangkut, guys. Oh, tangannya yang nyangkut ini. Unfreeze. Nah. Oke, apakah dia beneran kebal? Kita coba ya. Ini. Satu, dua. This is Diamond Beach, one of the most beautiful beaches in Hawaii. Located on the east side of Nusa Penida Island, and the views are absolutely incredible. There's a set of stairs to climb down to get to the beach, but it's definitely not for the weary at heart. But the views from the top. Gue pengen meledakkan bom malah iklan, guys. Tapi seru ya gamenya, seru ya guys ya. Setuju gak kalau game ini seru, guys? Wajib dimainkan lagi gak sih, guys? Satu, dua, tiga. Mana dia? Masih hidup gak? Masih hidup gak dia? Masih hidup, guys. Oke, nice. Aduh, mental lagi sih si bapak ya. Oke, dia jatuh. Dijatuhin juga kagak mati, guys. Bagus lah ya. Nah, sekarang karena dia kebal, karena dia kebal hukum, kita coba carikan ini. Sesuatu-sesuatu apapun lah. Ini apa? Oh, ini nge-save. Oke. Guys, gua mau lakuin sesuatu apapun lah, guys. Nah, ini mobil. Cara biar dia masuk mobil gimana, guys? Start driving. Lah. Lah, lah, lah. Astagfirullah. Oh, ini di orangnya dimasukin aja gitu. Guys, cara biar orang ini masuk ke mobil gimana, guys? Aktif kah? Aktif kah? Aktif. Pause dulu terus. Eh, Granit Depanan, terima kasih 20.000-nya. Pause dulu terus kepalanya geser ke mobil. Coba ya. Kepalanya pause dulu. Terus kepalanya geser ke mobil. Oh. Oh, keren. Bisa di sini juga. Aduh, cara keluarinnya lagi gimana ini? Oke, yaudah, gak apa-apa kayak gini. Anjay. Lah, suntikannya kenapa ikut? Suntikan. Hapus. Terus cara kameranya nge-follow mobil gimana ya? Bisa nggak kamera follow mobil? Follow. Oh, nice. Gokil. Oke, aku mulai paham game ini, guys. Mulai paham, guys. Oh, gitu ya. Keren. Game-nya siapa ini, guys? Kalian suka main game ini, guys? Kenapa baru bilang sih, guys? Ada game keren kayak gini, guys. Coba lagi ya. Kita bereksperimen apapun lah di sini. Game gue, bang. Kata Pras. Suka, bang. Kata NTZ. Mantap. Siapa yang tiap hari main game ini, guys? Hanya untuk bersenang-senang, guys. Menghilangkan kegabutan dan kebosanan kalian, guys, di rumah. Aku, kata Ocean, siap. Apalagi ya, kita ngapain lagi, guys ya? Oh, kita kumpulin ini aja, guys, nih. Kita nontonin iklan-iklan buat mendapatkan ini semua, guys. Oh, ini gak usah nonton iklan nih, kita download Melon in Air Flaps. Apa ini? Kurs pumpkin. Pumpkin terkutuk. Sulit untuk dibunuh.
Smooth Hitbox. Oke. Okay. Shark Gun. Senjata hiu. Hiu pistol. Neteritaurus. Oke, okay, ini gratis nih. Ini ada iblis. Iblis banteng, guys. Bermata merah, membawa kapak. Single layer, doesn't blink, gak bisa ngeblink. Oke, okay, gak tahu kenapa. Melon duck, oke, okay, ada bebek melon. Download. Crocodile. Ada buaya, wah buaya ini keren sih. Buaya guys, keren guys, wajib kita tonton iklannya guys ya. Oke, okay, game apa ini? Game judi guys, ini guys jam, guys, jangan download game judi guys ya. Tidak boleh berjudi adik-adik ya. Ini game judi, ini game judi, gak boleh berjudi adik-adik. Among Us bang, Among Us, gak suka Among Us guys, gak suka. Halo bang, aku balik lagi ya, halo Rafiski. Siap, yeah, semoga didengar kan ya. Matikan wifi, ini game offline. Yang bener, biasanya dimatikan wifi nya gak bisa dimainin guys. Gak apa-apa lah ada iklannya ya. Sekali-sekali hitung-hitung membantu developernya guys ya. Kita cuman merugikan waktu doang kok. Hanya 30 detik kita menonton iklan, kita lanjut main game gitu. Ini apa nih? Captain Vessels. Ada Pumpkin Duck. Oh, ini lagi. Ada Sliss. Sliss. Apa ini Sliss? Haikal Sliss. Suitable for RP. Suitable for RP role player. Role play. Bisa role play di game ini. Mayan Warrior. Kok namanya Mayan sih, guys? Mayan Warrior lumayan. Smooth Hitbox. Two layer Flamingo. Oke, ini biasa aja. Noir. Noir ini apa ini? Kok kuning ini warnanya? Detail texture single layer smooth hitbox. Oke. Wow, ini keren nih. CSGO. Let's go download. Armor Melon. Wah, keren-keren, guys. Keren-keren, guys. Spartan. Eh, katanya ada Skibi di toilet. Mana Skibi di toilet? Kita coba cari yuk Skibi di toiletnya yuk. Ada Traveler. Ada Mad Scientist. Wow. Apa nih? Mini Gesa. Ini apa Mini Gesa? Download deh. Lucu soalnya. Scorpion. Wah, Scorpion Mortal Kombat. Let's go. Buff Melon. Lah, dipisahin daging sama tulang sama kulitnya. Ngeri banget. Hatsune Miku. Bisa nyanyi gak nih dia? Guys, ada yang tahu gak nih Hatsune Miku guys? Dia nih penyanyi guys. Anime tapi penyanyi guys. Dia karakter anime teman-teman. Dan dia penyanyi guys. Ada Loki. Wah, pakai iklan ya. Tapi kurang keren sih. Gorilla. Ada gorilla. Mini NPC Smurf Cat. Wow, ada Smurf. Tapi aku gak suka Smurf. Cold. Bang, Skibi di toiletnya harus bikin sendiri. Lah, kok bikin sendiri sih? Emang iya guys, disuruh bikin sendiri guys Skibi nya. Bang, kalau download Skibi di toilet, abang harus ke lobby Melon Sandbox. Ya, nggak ada di sini ya. Tapi yaudah deh, kita download. Walaupun kita nggak mendapatkan Skibi di toilet, tapi kita download apapun lah yang ada di sini ya. Yang keren-keren dan tanpa iklan ya. Cosmonaut. Wind Bomb. Wow, Builder. Banyak banget ya guys ya. Curse Corn. Corn. Apa corn itu jagung. Jagung terkutuk. Apanya yang terkutuk ini? Shadows. Ini apa ini? Room with Electric Chair. Hah? 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 Apalagi ini teman-teman? Titanic. Hah? Bus. Kita download yang ini deh yuk. Nonton iklan dulu gak apa-apa. Ini iklan judi lagi teman-teman. Jangan di download iklan judi ini ya. Bang, main game COC. Gak mau game COC. Namatinnya 1000 tahun ya. Gak mau. Si Daipan itu spesialis game horror, game sandbox, game Android yang aneh-aneh ya guys ya. Game-game COC gitu-gitu. Lama namatinnya guys ya.
boring penonton, bosen, langsung pada bubar. Nanti yang nonton aku sedikit gara-gara COC ya. Jangan, kita main game-game lucu-lucu kayak gini aja nih. Udah gamenya santai, gak bikin pusing. Kocak gaming, banyak yang suka lagi. Bang, main game Ice Horror. Oh iya, Ice Horror, bener. Aku kemarin menemukan kabar bahwa Ice Horror itu diperbaharui, teman-teman, gamenya. Nanti aku coba cari ya, guys ya. Tapi aku maininnya tapi weekend deh, weekend. Gimana? Jumat, Sabtu atau Minggu? Kalau main game horror, guys. Oke. Okay. Aku catat dulu ya game nih, list game Ice the Horror. Bener. Ice Horror game. Sticky note. Oke. Okay. Aku catat dulu, guys. Ice Horror game. Oke. Okay. Guys, ingetin lagi, guys ya. Minta tolong ingetin lagi nanti kalau udah hari Jumat, Bang. Ice Horror, Bang, mainin, Bang. Nah, gitu ya. Hari Jumat deh. Nanti aku tiba-tiba main Stumble, guys, dan Garry's Mod lagi, kalian pusing. Oke. Udah, cukup. Kita keluarkan yang namanya ini. Wow. Tata hapus dulu. Wow, aduh, berantakan. Kita review dulu adik-adik, ini apa ya? Oke, ini sepertinya tempat penyiksaan-penyiksaan yang aneh, guys. Penyiksaan-penyiksaan gitu, guys, ruang-ruang penyiksaan. Kita coba melon yang hijau. Salah. Hapus dulu. Bener. Sorry, bener, udah bener. Kita tarik kepalanya. Salah. Di pause dulu caranya gini. Tarik kepalanya, dudukkan di sini. Lah, kok gak bisa duduk ya? Cara biar duduk gimana, guys? Aktif. Cara biar duduk gimana ya? Guys, cara biar duduk gimana, guys? Cara biar dia duduk di kursi gimana? Tekan melonnya terus ngapain? Tekan dua kali sit. Ada nggak sit di sini? Ada. Play. Masa nungging gini, guys, duduknya? Kayak gimana sih duduk? Duduk. Sit. Klik dua kali, terus geser ke bawah. Salah, kata Enza. Yang bener gimana? Pencet sit. Udah gua sit. Nih, pencet sit. Sit. Kagak duduk. Tekan melon, taruh di kursi. Tolong, ini gimana, guys? Ulang. Salah kali. Ulang. Nih, gua coba lagi. Oke. Sekarang kita ke... Aduh, alarm gua nyala. Oke, itu udah nyala. Kita keluarkan apel. Nah, gini kan. Bang, melonnya jangan disangkutin di kursi. Lalu bagaimana? Oke, itu nyangkut, bener nyangkut. Pegang kepalanya. Oke, gagal. Ulang. Gagal. Taruh dulu di sini. Apaan tuh di atas banyak orang? Oke. Pause dulu. Oke. Sit. Kita kasih sit. Sit. Salah duduknya, jangan di situ. Nah, gitu ya, guys ya. Hey, duduk yang bener dong. Ayo dong, duduknya, pantatnya yang bener dong. Pantatnya, ayo. Iya. Pintar, adik. Iya.
Iya, duduk yang bener dong. Iya. Double klik. Freeze. Mampus gua freeze. Ya, kepalanya dimasukin coba. Oh. Gua enggak paham. Eh, ya udahlah. Ini lupakan, lupakan, lupakan yang ini, lupakan yang ini. Kita kan tadi download banyak hal ya, adik-adik ya. Ah, ada melon ini. Ada ini. Ada ini. Ada bocil, scorpion, ada Hatsune Miku. Coba Hatsune Miku. Kamu bergerak, aktif. Hatsune Miku biar bernyanyi gimana, guys? Biar dia hidup dan bernyanyi, guys. Gimana, guys? Malah gitu. Gorila. Let's go, gorila. Yo, langkah tegap maju. Oh, gini. Gue ada ide. Tahan. Set. Langkah tegap maju. Jalan. Ini bocil ganggu nih. Hey, bocil. Hey, scorpion, kejauhan. Hey. Apa ini teman-teman? Ini apa nih? Apa nih? Kill. Lagi seru-serunya lo padahal. Buaya, buaya guys. Coba buaya. Kita ketemuin sama gorila. Eh, gorilanya madap sana dong. Madap sana. Nah. Ini hapus. Hapus, sorry. Nah. Lalu bagaimana caranya buaya ini menjadi liar, guys? Aktif kah? Ini juga aktif kah? Dan kita play kah? Ini apa ini? Oh, nggak berpengaruh, guys. Gimana caranya, guys, biar buaya ini berkelahi dengan gorila? Apa mungkin mereka berteman? Bang, harus digerakin sendiri. Emang gitu ya? Gamenya harus digerakin sendiri ya? Nggak bisa bergerak. Maksudnya, harus kita yang gerak-gerakin gitu. Itu slow mo, ini slow mo, coba. Set. Oh iya, slow mo ya. No. Oh no. Tolong aku. Sini aku selamatkan. Smackdown. Boom. Hilang buayanya, guys. Ya, oke, gua bingung sekarang mau ngapain lagi. Oke, gini deh. Gua buka YouTube. Kita nonton konten-konten Melon Playground ya. Melon Playground. Melon Sandbox. Ini ada Bang Obit, gua udah nonton nih. Gua juga bingung dia ngapain, guys. Nah, ini coba kita lihat video short aja, guys. Waduh, di copyright ke sini. Oke. Okay. Kita lihat ininya aja, guys. Ini ngapain nih? Dia naruh apa itu? Kok bisa begini ya? Kok bisa bikin cerita gini ya, guys ya? Ah, dia ngapain sih? Oh, dia meledakkan diri di bawah. Di bawah menara, dan menara itu rubuh. Lalu setelah rubuh ya, orang ini tadi di atas dia jatuh dan dia bangun. Dia masih hidup. Apa sih ini? Ah, gak jelas. Nah, ini apa nih? How to bring back apa tuh? How to bring back karakter. Oke. Okay. Aduh, lagunya copyright, guys. Gua matiin ya lagunya ya. Kita lagunya lagu ini aja nih, lagu kebangsaan kita semua. Toto eteot.
alah bikin-bikin begini, gue pengen yang nah nih, apa nih? What is that? Tantar, ini apa guys, ada orang lagi berak, didatangin robot. Loh, mulutnya bisa gitu guys? Gimana caranya ada mulut ngomong gitu guys? Hah? Apa sih ini? Itu diedit bang, kata Irsyad. Oh, diedit. Oh, editan. Oh. Ya, gua kira bisa begitu. Melon City 2023. Oke, iklannya lagunya copyright. Kenapa? Kenapa Melon City 2023? Ada apa? Hah, bisa pakai parasut, guys? Eh, beneran ini kayak gini bisa? Guys, emang bisa kayak gini beneran? Di acid editan. Ada parasut. Bisa ya? Wow, oke, okay, nice, nice info, guys. Ah, astronot meninggalkan bumi. Bisa meninggalkan bumi. Lah kok buminya burik? Oh, mataharinya meledak. Apa lagi nih? Melon City Now. Kenapa? Apa artinya video ini, guys? Kenapa di akhir video muka dia suram sekali? Wah, enggak bisa dipercepat lagi. Kenapa nih? Wah, Skibidi. Wah, woi, guys. Ada cerita Skibidi toilet di sandbox dan ini udah yang ke-40. Wah, kita harus cek channel dia. What? Wow, kontennya banyak sekali, guys. Udah 72.000 subscriber dia. Coba. Kita cari yang episode 1 yuk. Coba cari yuk episode 1-nya yuk. Mana? Skibidi Pot Melon Playground. Nih, episode 1-nya, guys. Apaan nih? Kenapa ini? Simet. Oke, seperti biasa lagunya. Oh, Skibidi Pot. Itu ini maksudnya pakai pot bunga. Dicium. Wah, sus guys. Terakhirnya dicium, guys. Coba tadi deh. Nah, ini apa nih? Ini yang ngapain nih? Woi. Skibidinya gitu. Wah, TV Man-nya keren banget. Anjir bro, keren bro. Ini orang bikin sendiri, guys. Hah? Keren juga ya, sandbox ya. Apa ini apa, melon sandbox? Ini apa nih? Kopirak. Hey, Donaho. Bentar, gue gara-gara kopirak jadi gak fokus sama ceritanya kan. Ulang. Oke, okay, people, sandbox. Lupi Melon. Siapa Lupi Melon? Ini siapa, guys? Gue gak tahu ya, guys, ya. People Sandbox, Amerika. Oke, okay. Kenapa? Gak ngerti gue, guys. Oke, okay, Cina. Kenapa dengan Cina? Mereka naik tank. Tank yang sangat canggih. Oke, okay, judulnya Cina versus Rusia. Waduh, ditembakin Cina kah? Ini kenapa ada pertempuran-pertempuran antar negara begini, guys? Nah, ini Skibidi nih. Loh, itu diapain, cuy? Guys, lihat guys. Ini, lihat guys. Aduh, guys. Oke, okay, dihipnotis. Terus apa? Hah? Ini seperti episode yang di Skibidi Dafukbub ya, guys, ya? Episode 56 juga kalau nggak salah. Laut
Jangan-jangan Speakerman datang yang merah, bener gak? Bener gak? Kalau gak salah iya loh. Speakerman datang guys, Speakerman Titan Speakerman bakal datang. Iya bro, ada. Oh dia lari, lagi lari ceritanya. Ayo loh. Gokil, orang bikin beginian pakai. These are the worst mods for Melon Play. Orang bikin cerita Skibidi Toilet nge-remake ceritanya yang di Dafuk Boom versi Melon Sandbox, guys. Wah. Berarti guys, aplikasi ini adalah kesempatan kalian guys untuk berkarya, guys. Oke, okay? Kalian-kalian yang gak bisa mainin game Garry's Mod di komputer dan punyanya handphone doang, kalian bisa berkarya di game ini, guys. Di Sandbox ini. Nih orang-orang nih bikin kayak ginian guys, diupload ke YouTube, yang nonton banyak guys. Yang like 53.000, yang komen 500. Penontonku aja enggak sebanyak ini, teman-teman. Coba deh kalian bikin juga guys, diupload ke YouTube gitu. Siapa tahu kan banyak yang nonton guys. Banyak yang nonton terus apa namanya? Best mods. Banyak yang nonton terus kalian dapat AdSense gitu. Oke, oke. Kita nonton yang ini. Ini apa nih? These are the worst mods for Melon Play. Oke, mods terburuk yang pernah ada. Mods apa nih? Mods solid. Number one, woman mod. If number three, furry NPC. Oh ini, dia ini solid-solid guys. Kid, it just a little con- Oke. Kata video ini teman-teman, ada tiga mod. Oke, sebutannya mod ya teman-teman ya. Ini isi-isiannya ini ada tiga mod yang sangat buruk untuk ada di game ini, yaitu mod perempuan, mod wanita ya, terus ada mod anak-anak. Nah, itu bahaya guys ya. Terus ada mod yang itu tadi. Aku enggak tahu alasannya kenapa, tapi yang apa yang solid, solid, solid itu ya guys ya. Kita cek ke bawah lagi. Ada apa lagi nih? Playground. It bugged. Look at these eyes. Oh my god, what happened to my melon playground? It bugged. Gua enggak paham, guys. Ih, gila. Ada gua, guys. People Sandbox. Oh, ada channelnya. Oke, okay, subscribe deh. Tapi ini matiin. Coba nonton video terpopulernya 1 juta. People Playground Melon. Loh. Guys, ini People Sandbox dengan Melon Playground sama apa beda? Beda ya? Beda ya? Beda game ya? Beda game ya? Bentar. People. Emang ada? Oh. Oh. Wah. Ini gua wajib coba juga sih guys, tapi downloadnya baru 10.000. Downloadnya baru 10.000 guys. Sedangkan nih, People Sandbox Playground downloadnya baru 10.000. Ya kan, ratingnya berapa? Ratingnya mana? Gak ada ratingnya. Belum ada yang kasih rating guys. Sedangkan game tadi yang gue mainin, apa namanya, Melon Sandbox, Malon lagi, Melon Playground nih, yang ini
Ratingnya udah ada 4,4 ya, cukup banyak. Dan yang mainin game ini sudah sebanyak 10 juta. Tadi 10 ribu versus 10 juta. Menangan 10 juta lah. Segala di versus-versusin. Udah lu, udah kalah lu, gak jadi subscribe. Salah channel kita guys ya. Atau mungkin ada channel khususnya lagi di Melon Sandbox. Coba cari. Gimana caranya ya? Meloncik nih guys. Meloncik. Kayaknya spesialis game melon-melon deh ini orang. Kita cari yang terpopuler, kontennya ngapain? Melon Playground nih ngapain nih? Oh, dia ngetes bom. Tuh guys. Apa kata gua? Bener kata gua kan? Bener gua bilang. Nih, gua kasih tahu ya. Orang cuman ngetes bom doang, guys, di game ini. Cuman ngetes bom doang, ngeledakin karakter-karakter. Yang nonton berapa? Yang nonton 300.000, 299. Banyak banget. Yang like berapa? 15.000. Yang komen 146 orang. Tuh. Guys, kesempatan kalian buat berkarya, guys. Enggak, ya, sorry. Ya tadi yang nonton 4 juta. Nih. Video ini. Ini 4 juta. Video ngebom orang doang, enggak jelas. 4 juta, woi. Kalian harus berkarya juga, guys. Direkam, kalau main game tuh direkam, guys. Bikin video-video yang lucu, unik-unik. Bikin judulnya juga yang lucu ya, taruh aja di video short. Tiba-tiba terkenal kalian, guys ya. 4 juta tuh yang nonton. Yang like 148. Lihat live stream gua. Yang like cuman 20 orang. Parah banget. Yang komen 1000 orang. Guys. Ini kesempatan kalian untuk berkarya, teman-teman. Ada game yang bisa kalian download di HP kalian dan kalian bisa berkarya di situ, ya. Jangan malas enggak berkarya, guys. Oke? Jangan cuma menonton aku doang. Kalian juga harus berkarya, teman-teman. Wah, oke sih. Keren sih. Ya udah, guys. Karena udah jam 1 siang, kita sudahi dulu ya. Lah, mana nih lagunya? Oke. Karena udah jam 1 siang, kita udahin dulu live stream pada siang hari ini, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton, yang sudah ngasih tahu aku game ini juga ya. Gamenya lumayan keren. Thank you juga yang udah nyaranin aku di Instagramku kemarin, apa ada yang komen, "Bang, mainin Bang ini, Bang, mainin game ini, Bang." Nah, gitu. Tuh ada kemarin Instagram di DM gua, gua baca ya. Gua coba, ternyata seru gamenya. Oke, teman-teman, yang sekarang lagi nonton jangan lupa like dulu, kita sebut nama dulu ya. Oh ya, thank you yang udah tadi, yang udah donate ya, yang udah kirim apa tuh berapa ribu tadi, terima kasih. Siapa namanya aku lupa. Thank you juga yang baru join membership. Apalagi coba. Ya udah, itu aja. Kita sebut nama dulu yuk. Absen yuk. Kita sebut namanya yuk. Ada Bocil Roblox, ada Eka Gaming, ada Ara News, ada Gaming, ada Abdian, ada Ocean, ada Blue, ada Barba, ada Markocop, ada Jojo Lim, ada Soviet, Jiho Gaming, ada Nightbot, ada Adam Noom, ada Iba Momat Jala, ada Sida Dani, NTZ Ghost, Tarsiah, I Don't Know, Pipi Hamidah, Gaming Tutorial, Alwi Alfaris, Muhammad Haikal, ada Ongko, ada Sida Fardan, Kapten Naufal, Fasaris, Ahmad Ramli, Rozak Habibi, Rasya Store, Aplikasi Hiburan Keluarga, Mira Larasati, Banyu Ivana, Biru Oke, Rio Gaming. Ada siapa lagi nih? Ada Blue Skeleton, Baim Wong, Pras, System, Lak, Mitsuri Kanroji, Badange, Dafuk Boom, SpongeBob, Ferry Suryanto, Wildan, Rafa, Muhammad Mirza Gaming. Ada Ahmad Zabranepi, Asamanahu, ada Rafira Abba, Paulus FF Gaming, Asamanahu, Kirmanakab, Balapun Lakab, ada Ibaman Mandala, ada Andi Rosadi, ada RX Gaming, Kinan dan Maya Miner, Demak Beramal, Ahmad YT Kinong Gaming, 100. Thank you teman-teman yang sudah menonton dan juga yang udah like, donate dan apapun lah itu, ya udah meramaikan. Sorry yang enggak kebaca namanya, yang enggak kebaca chatnya. Kita akan berjumpa lagi di konten live stream dan konten video berikutnya ya. Aku Sedaipan, sampai jumpa di
konten after dari konten video berikutnya. Aku Sida Ipan undur diri. Dadah. Lihat guys, lihat ini, perhatikan ini, lihat mereka semua. Namanya jadi hijau dan ada bintangnya. Perhatikan, perhatikan lagi. Cara mereka menulis di chat dan berkomentar itu bisa menggunakan emoji-emoji keren kayak gini. Kalau kayak gini kan lebih gampang aku baca chatnya. Yang pengen bisa kayak gini juga, aku kasih tahu nih caranya. Kalau HP kalian Android, kalian bisa pencet tombol bergabung di samping tombol subscribe ya. Dipencet nih. Dan buat yang pakai iPhone, tombol itu kadang ada, kadang nggak ada. Jadi aku saranin kalian install Google Chrome di iPhone kalian, terus kalian login YouTube lewat situ, terus kalian cari tombol bergabung seperti yang tadi nih. Nih, dipencet nih. Kalau udah bergabung nanti kalian juga bisa akses konten-konten rahasia di channel Sida Ipan Livestream. Let's go, join guys. Boom.